Oke, jumpa kembali dengan kami, Servis Jepara Zen Longo. Oke, kita akan memperbaiki kulkas di daerah Bondo. Oke, kita sudah sampai di posisi kita akan memasang evaporator yang asalnya tertusuk dan kita bawa pulang, soalnya lokasi tidak jauh dari tempat kami. Oke, kita sudah di lokasi. Karo ciduk wae, Bu. Toyone ning ciduk ora apa-apa. Oke, kita langsung kerjakan untuk kulkasnya. Kulkas ini bermerek Polytron. Asalnya tertusuk di bagian bawah, jadi harus kita closing biar lebih mantap. Karena kalau kita tidak closing, tidak akan sempurna untuk kulkasnya. Oke, kita akan memasang untuk bagian pentil yang nanti kita akan pasang untuk pentilnya, untuk pengisian freon. Seperti ini kita harus mengelas untuk bagian pentilnya. Oke, untuk rekan-rekan, kita lanjutkan untuk videonya. Oke, kita akan mengelas untuk penambahan pipa kapiler. Fungsinya untuk kita dapat menggunakan vakum body. Untuk para pemula bisa menambahkan pipa kapiler di bagian filter dan kita las. Seperti ini, kita berikan antaranya 1 kilan atau 1 kilan setengah dan kita las. Oke, untuk para pemula bisa menggunakan vakum body dan kita las. Thank you.
Oke, kita akan memasang kain seperti ini karena kita akan memasang untuk evaporatornya yang kita lepas, yang tadinya kita bersihkan atau kita closing. Seandainya tidak kita berikan kain seperti ini, nanti bisa terbakar pada bagian body. Kita harus berhati-hati, jangan sampai pada bagian body rusak. Kita berikan kain dulu dan kita pasang untuk evaporatornya yang asalnya tertusuk, dan kita tambal dan juga kita flushing. Oke, bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, seandainya sistem sudah terpasang rapi, las-lasan yang kita las tadi kita harus periksa, jangan sampai ada yang bocor. Kita berikan tekanan antaranya 70 sampai 100 dan kita menggunakan sunlight seperti ini, jangan sampai terjadi kebocoran. Ternyata nanti percuma kalau terjadi kebocoran, sia-sia untuk kerja kami.
Oke, setelah tidak ada yang bocor, kita lanjutkan untuk pemvakuman. Seperti ini kita dapat menggunakan vakum body, kita biarkan dan nanti untuk udara akan keluar di bagian pipa kapiler yang kita tambahkan tadi. Seperti ini, biarkan sampai berapa menit, atau kita bisa juga langsung untuk menekan menggunakan freon, mendorong sedikit untuk sistemnya, biar kita buka freon sedikit dan nanti dia akan kedorong untuk udara yang ada di dalam, dan kita lanjutkan untuk pengisian freon. Oke, untuk rekan-rekan para pemula, dan setelah kita dorong sedikit dengan freon, kita dapat membuntu untuk ada sistem untuk bagian pipa kapiler yang kita tambahkan tadi, dan kita lanjutkan untuk pengisian freon. Oke, untuk rekan-rekan para pemula, cek mesin cucinya di sini apa? Yuk, cek mesin cuci. Nunggu tray. Buka nak? Buka buri ni kita. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian. Kita buka sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan untuk freonnya, dan nanti kita akan pindah kulkasnya, kita pindah ke dalam biar nanti kita tidak usah mencopot atau menyolokkan kembali, kita dapat langsung menghidupkan terus pada posisi. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian freon. Buka nang. Oke, we. Sorot nang, we. Turun ya tadi. Turun dari gini, enggak dari neto-neto. Oke, untuk rekan-rekan, untuk pengisian freon kita dapat mengisi antaranya 10 sampai 12 PSI. Usahakan jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, dia punya standar 10 sampai 12. Oke, seperti ini sepertinya sudah di angka sekisaran 10 antaranya. Sepertinya pada bagian jarum sudah stabil di angka, tidak menurun, tidak terjadi kebuntuan atau tidak ada masalah. Oke, seperti ini caranya untuk rekan-rekan videonya. Videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita lanjutkan untuk trik-trik lain. Untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng, biar rekan-rekan dapat mengetahui dan
mengikuti video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Biasa aja ya.